Okey, penonton, selamat kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk ruangan seterusnya, kita nak bersama dengan rakan kita di Konti Radio dalam ruangan seleksi pagi pastinya. Kali ini ada banyak sebenarnya yang akan dikongsikan kabarnya bersama dengan rakan kita di KLFM. Ya, kita akan bersama dengan iaitu Aiman Zima dan juga Azwan yang telah pun bersedia. Silakan. Baik, itu dia lagu daripada Luqman Faiz dengan Loko Loko bersama-sama dengan kami. Terima kasih kita ucapkan kepada Munawar Azmi dan juga Raja Sufia dari studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Kembali lagi bersama-sama dengan kami bertiga. Saya Aiman Sabri Putra Azwan dan juga Zima Syarizal untuk seleksi pagi di Rentak Pagi KL. Baik, kami bawakan kepada anda mengenai rangkuman aktiviti KLFM yang berlangsung di sana dan sini dalam masa terdekat ini. Okey, yang pertama mengenai pertandingan bintang P. Ramli Zon Tengah yang telah pun berlangsung langsung di Sunken Garden My Town Mall Ceras pada hari Ahad yang lalu. Dan juga ada 6 peserta P. Ramli dan juga 6 Saloma telah pun berentap hebat-hebat belaka. Okey, dan juga kita nak ucapkan tahniah kepada Johan bagi kategori P. Ramli dan Saloma yang layak ke peringkat seterusnya. Bagi P. Ramli, tahniah kepada Dani Hasbullah Muhammad Razi yang telah menyampaikan lagu Mengapa Derita, itu bagi kategori solo, dan juga Ilham Tiba, itu bagi kategori duet. Ya, dan bagi Johan kategori wanita pula dimenangi oleh Nabila Muhammad yang menyanyikan lagu Kaca Menjadi Intan bersama pasangannya Zainal Roslan. Dan untuk Johan P. Ramli, pemenang membawa pulang hadiah berupa wang tunai sejumlah RM3,500 berserta piala. Dan juga untuk kategori wanita pula, membawa pulang RM1,500 dan juga piala. Dan hadiah disampaikan oleh Puan Noriza Saleh selaku pengarah penyandang Selangor dan juga diiringi oleh Puan Noriza Nordin selaku pengurus KLFM. Dan pemenang-pemenang ini akan ke Sarawak pada November nanti untuk peringkat kemuncak bintang P. Ramli peringkat kebangsaan 2024. Ya, apapun kita ucapkan tahniah untuk semua peserta kerana telah pun berikan saingan yang sangat-sangat sengit, okey. Dan menonton juga telah pun dihiburkan oleh persembahan-persembahan artis jemputan. Antaranya kita bawakan Liza Hanim, Azlan the Typewriter dan juga Musli Ramli. Dan kita juga ucapkan jutaan terima kasih kepada juri-juri kita pada malam itu adalah Yang Mulia Raja Muhammad Syam selaku ketua juri bersama dengan artis jemputan kita Liza Hanim dan juga Musli Ramli. Baik, itu cerita bagi pertandingan bintang P. Ramli, okey, bagi peringkat zon tengah. Jadi seterusnya kita bercerita mengenai sukan. Ini yang seronok ni. Dan selain daripada Sukan Olimpik yang sedang hangat berlangsung ketika ini, okey, dan juga kita sedang menantikan ketibaan bagi Sukma edisi ke-21 yang akan diadakan di Sarawak. Okey, jadi tumpuan kita pastinya bersama dengan pasukan Wipers kontingen wilayah persekutuan dan juga Sukma ini akan diadakan pada 17 hingga 24 Ogos ini. Dan bagi Wipers sendiri telah menyasarkan sebanyak 50 hingga 60 pingat emas. Yes, ramai 700 lebih atlet dengan jumlah keseluruhan kontingen wilayah persekutuan untuk pintaan kali ini ialah 1,017 orang merangkumi atlet, jurulatih, pengurus pasukan, pasukan perubatan dan juga urusetia. Apapun nantikan juga pelapor kami iaitu Azmi yang akan memberikan laporan sebanyak 5 kali sehari eksklusif dari Bumi Kenyalang sepanjang temasya ini berlangsung. Ya, mantap sekali. Dan untuk yang terakhirnya, kita nak ajak semua pendengar-pendengar di KLFM ni seperti biasa teruskan undian anda. Kat mana tahu? Dekat laman web kami klfm.rtm.gov.my. Semuanya untuk hashtag ini carta KL. Dan kalau minggu lepas kita dah ada Nomad selaku tetamu jemputan kita, minggu ini nantikan kemunculan Han Biol yang akan bersama-sama dengan pengacara-pengacara hashtag ini carta KL. Han Biol ni dari Korea tau, dan beliau dalam rangka promosi lagu yang bertajuk Jodoh. Jadi jangan lupa dengarkan perkembangan terbaru Han Biol dalam hashtag ini carta KL bermula pukul 2 petang hingga pukul 4 petang hari Sabtu dan juga ulangannya hari Ahad 10 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari. Okey, itu dia bagi rangkuman untuk aktiviti KLFM dalam waktu yang terdekat ini kita bawakan kepada anda. Jadi sekarang ini juga jangan lupa untuk anda mendengarkan Rentak Pagi KL bersama dengan kami bertiga. Okey, kita cerita mengenai apa hari ini, Azwan? Ini mengenai seorang adik ni yang menjalani latihan goalkeeper untuk bola sepak, tapi latihannya agak luar biasa sebab macam ala-ala camp tentera tau. Menangis adik ni. Tapi ibu dekat sebelah bagi sokongan. Jangan nangis, Zik. Jangan nangis. Ini antara effort ataupun usaha sebelum dia mungkin menjadi pemain yang berjaya satu hari nanti. Ya, kita nak berikan yang terbaik. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama dengan kami. Jadi setakat ini sahaja kita nak kembali bersama dengan rakan pengacara kita, Munawar dan juga Raja Sufia. Silakan.